apa persiapan kita di atas dunia untuk kita pergi ke sana dalam keadaan tidak apa yang perlu dipertanggungjawabkan ke atas manusia yang masih ada di atas dunia. Jadi nampak menggerunkan soalan tu. Menjeriklah macam mana pun. Leha, jangan tinggalkan abang. Isteri tak dengar. Anak-anak ayah, tunggulah ayah. Ayah takut. Anak tak tunggu pun. Inilah alasan yang orang pakai hari ini. Saya pergi umrah. Kalaulah Tuhan menolak saya, Tuhan dah turunkan bala pada saya di Mekah. Tapi Tuhan tak turun pun. Maknanya Tuhan terima saya. Sudah tuan. Yang kamu buat ibadat tu lain. Pembalasannya bukan sekarang. Pembalasannya di hari kiamat. Pada malam ini, ni banyak kali sampai ke Putra Haid. Putra Haid. Putra Tinggi, Putra Haid. Selalu datang. Tapi kali pertama sampai ke surau tuan-tuan. Yang tersergam indah ini. Surau Diri Jumaat. Ya? Surau Diri Jumaat. Subhanallah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Pada malam ni kita membicarakan tajuk. Yang mana kadang-kadang orang takut. Dengar. Ada dibuat dalam lagu. Dan bila sebut sekali lalu takut bila menceritakan tentang jadi kuat tiba-tiba diubah kan? boleh bila cerita tentang ajal, andai ku tahu bila tiba ajalku, satu persoalan yang selalu ditanya dalam kehidupan tetapi jawapannya belum lagi dapat. Jadi pada malam ni mudah-mudahan kita dapat memberikan satu kesan dalam hati, yang mana bila ditanyakan andai ku tahu bila tiba ajalku tentang kematian, kalau pergi buka Quran tengok dalam surah Al-Qiyamah kalau tidak silap pada ayat 26 sampai ayat ke-29 disebutkan bila mana nyawa telah sampai di kerongkong, makna sakaratul maut, dan tanyakan kepada mereka yang berada di ambang sakaratul maut tu, tanya kepada dia waktu itu siapa yang boleh tolong. Dan bila tanya siapa yang boleh tolong, waktu tu barulah dia kenal saat itu perpisahan dia dengan dunia. Dan bila mana nak berpisah dengan dunia, waktu itulah dia fikir macam-macam. Jadi malam ni kita nak ungkap satu persatu, satu demi satu, selai demi selai. Kita nak tengok apa yang nak dibawa bila mana berpindah dari alam dunia ke negeri akhirat. Jadi untuk mukadimah pada malam ni, sama-sama kita dengarkan dahulu apa yang nak dipesan berkenaan dengan andai ku tahu bila tiba ajalku. Jadi dipersilakan Datuk Ustaz Kazim Ilyas untuk mukadimah pada malam ni. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim kullu nafsin dha'iqatul maut. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, terima kasih kepada dai Azrin selaku moderator. Selalu kita tengok dalam tanyalah ustaz saja. Biar tahu jangan keliru. Jangan keliru. Pada pengurusi dan seluruh ahli-ahli jawatankuasa surau, tuan-tuan pegawai-pegawai surau, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, setiap yang bernyawa itu pasti akan merasai mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, pasti menemui maut. Wa man zuhiya 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz, kata Allah. Dan siapa yang dibebaskan, yang diselamatkan daripada neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, maka golongan itulah golongan yang beruntung, golongan yang sejahtera, golongan yang berjaya. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran berkali-kali tentang kematian, iaitu persoalan yang mesti kita tempuh, tetapi persoalan itu yang kadang-kadang malah nak dibicarakan. Sebab ada orang yang faham bila sebut soalan mati, ini namanya menolak kemajuan.
cakap tentang perkara yang nak mati, ini semuanya menolak benda-benda nak jadi baik. Benda nak jadi maju, kita cakap nak maju, kamu cakap bab mati pula. Habis tu kamu sempat ke maju sebelum mati? Rupa banyak orang yang tak maju-maju, mati. Mati tetap sampai. Kenapa kita nak rasa bila bicara bab mati, ini tajuk tak sesuai? Bila membincangkan bab mati, ini tajuk yang tak penting. Yang penting ialah bagaimana bercakap soal ekonomi, soal ini, soal ini, soal ini. Mati-mati je lah. Satu benda yang sangat penting kepada kita. Persoalan tentang mati ini, tuan-tuan, ialah persoalan yang tidak boleh dikongsi pengalaman. Kita pergi haji, kita boleh kongsi pengalaman. Apatah lagi kalau kita pergi umrah, boleh kongsi pengalaman. Ya, pengalaman bagaimana kita seorang laki-laki berpakaian perempuan di Mekah, lagi boleh kongsi pengalaman itu, tuan-tuan. Yang mana faham, faham. Tak faham, sudah hantar. Pengalaman-pengalaman ni kita boleh kongsi. Pengalaman kahwin boleh berkongsi. Pengalaman bertunang putih tunang boleh berkongsi. Pengalaman beli kereta baru boleh kongsi. Pengalaman pertama kali ambil lesen di JPJ punya testing boleh kongsi. Pengalaman bagaimana kita menggembara, melancong, kita boleh kongsi. Pengalaman masuk UAT, kita boleh kongsi. Boleh buat forum pun. Tapi mana ada pengalaman mati dikongsi? Tak pernah kita buat forum perdana menjemput mayat-mayat sebagai ahli panel. Moderator mayat, ahli panel kedua pertama pun mayat, ceritakan pengalaman macam mana duduk dalam kubur. Tak boleh, tuan-tuan. Pengalaman lain boleh dikongsi bersama. Tetapi pengalaman mati, kitalah yang menanggung. Orang tak tahu apa yang berlaku kepada kita di alam barzah. Orang lepas hantar, balik. Kadang-kadang, belum keluar daripada pintu tanah kubur. Belum keluar daripada tanah perkuburan, orang dah ketahukan kita. Aku kira tadi, dah 8 langkah aku balik ni. Itu malaikat datang tu. Mampuslah dia tu, apa nak jawab. Macamlah orang yang cakap tu tak mati. Walaupun kita nampak, kita dengar pergerakan mereka balik. Tapi kita tak boleh minta tolong. Menjeritlah macam mana pun. Leha, jangan tinggalkan abang. Isteri tak dengar. Anak-anak ayah, tunggulah ayah, ayah takut. Anak tak tunggu pun. Habis siram-siram, mata kubur balik. Tak ingat dah pun, nak habis-habis kuat melangit. Tak ingat lah. Yang mak ingat, dia tanya pada anak dia, mana jak yang bawa ke kubur tadi, mana? Tinggal dekat kubur lah mak. Tinggal buat apa? Mak beli kat Langkawi tu. Pukul 10 malam, anak pergi ambil jak tu balik, tuan-tuan. Allahuakbar. Yang tu dia ingat jak akorok dia tu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi yang kita akan mengikut kita ke tanah perkuburan, ramai. Ada yang mengikut kita ke tanah perkuburan ini ialah segala pingat, bintang, darjah, kebesaran. Diusungnya dengan bantal-bantal, dibawa ke kubur. Yang mengikut kita ke tanah perkuburan, segala kereta yang hebat-hebat. Hari ini kereta jenazah tak mainlah macam dulu, tuan-tuan, Datsun C20. Sekarang Velfire buat van mayat sekarang. Bila tanya pada pengurusan masjid, mahal mana Velfire kau buat van jenazah? Biarlah masa hidup dia tak merasa Velfire, biarlah dia mati, hukuman dia merasa juga, kata dia. Tak ada maknanya kau bubuhlah segala vampire sekalipun, tak rasa apa dah pada si mati tu. Tuan-tuan, yang mengikut kita ke tanah perkuburan, segala harta kita, segala kaum kerabat, sanak saudara kita, yang mengikut kita ke tanah perkuburan ialah amal ibadat kita. Yang lain-lain balik semula. Yang tinggal menemani kita hanyalah amal ibadat kita. Dan persoalan amal ibadat ini akan disempurnakan di hari kiamat. Amal ibadat bukan disempurnakan dalam dunia. Kalau disempurnakan dalam dunia, seronok tuan-tuan. Tapi akan dibicarakan, akan disiasat, akan dibalas di hari kiamat. Selepas kematian kita. Sebab itu kita boleh seronok datang ke masjid. Saya ni penjahat, ustaz.
saya pencuri. Saya datang masjid. Saya tak tinggal tanggungjawab saya sembahyang maghrib. Tapi lepas saya sembahyang, saya curilah kasut yang mana cantik. Tuhan tak sampai peti saya pun. Maknanya Tuhan menerima kerja saya sebagai pencuri. Yang mana faham, faham. Tak faham sudah. Ustaz, saya ni Ustaz dadah Ustaz. Saya datang sembahyang Jumaat siang tadi, saya duduk saf depan sekali. Sebelah Tok Bilal Ustaz. Saya Ustaz dadah Ustaz. Tuhan tak turunkan bala pada saya pun Ustaz. Itu menunjukkan Tuhan terima perbuatan saya menghisap dadah. Inilah alasan yang orang pakai hari ini. Saya pergi umrah. Kalaulah Tuhan menolak saya, Tuhan dah turunkan bala pada saya di Mekah. Tapi Tuhan tak turun pun. Maknanya Tuhan terima saya. Sudah. Yang kamu buat ibadat tu lain. Pembalasannya bukan sekarang. Pembalasannya di hari kiamat. Jadi sebelum kamu dihisap di hari kiamat, baik kamu hisap sekarang di dunia. Sekarang kita hisap dulu. Duduk diam-diam. Aku ni semayang-semayang, tapi mencuri. Aku ni semayang di surau Baitul Rahman, tapi duit tabung surau aku yang curi. Macam mana semayang? Aku terima ke tidak? Aku ni semayang-semayang, tapi aku ni menghisap benda yang dilarang agama. Adakah semayang aku diterima? Aku ni umrah-umrah, tapi aku ni buat benda yang bersalahan dengan fitrah aku. Adakah Allah menerima? Sekarang kau hisap. Sebab kalau kau dihisap di hari kiamat, tak ada apa-apa lagi yang boleh menolong. Nak taubat dah tak boleh. Nak kembali balik ke dunia dah tak boleh. Nak perbetulkan balik kesilapan dah tak boleh. Sebab itu tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut, وَمَنْ زُحْزِهَ عَنِ النَّارِ. Siapa yang dibebaskan daripada neraka. Siapa yang diselamatkan daripada neraka, wa udkhilal jannah, sebaliknya dia dimasukkan ke dalam syurga, faqad faz, itulah orang beruntung. Jadi tuan-tuan, kita bicarakan malam ni soal kematian. Apa target kita? Target kita satu tuan-tuan, aku nak jadi golongan faz. Faizin, golongan faz. Apa dia golongan faz? Golongan yang tak masuk neraka, sebaliknya golongan yang masuk syurga, Allah Ta'ala panggil dia dengan nama Faz. Jadi lepas ni tuan-tuan, jadi dalam hati, niat dalam hati, buktikan dengan amalan. Aku nak jadi Faz, tak masuk neraka, sebaliknya masuk dalam syurga. Dan kata Allah, itulah orang beruntung. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, bila cerita tadi tentang bagaimana di atas dunia kita buat sewenang-wenang, tapi bila mana di sana nanti kita yang jenuh nak menjawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala atas apa yang dilakukan di atas dunia, kita sendiri yang kena jawab, kita sendiri yang kena ambil peduli, dan kita juga yang kena bertanggungjawab atas apa yang kita lakukan di atas dunia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tadi saya datang pukul 6.50 saya sampai. Saya datang, saya duduk kat parking. Saya tengok ada abang-abang main bola dekat padang. Hak main bola keranjang ada. Hak budak-budak main rembat-rembat muka pun ada. Orang rembat tianggul, dia muka dia bubuk. Macam-macam. Ada yang datang bawa kereta nak meniaga buka gerai. Saya tengok sorang-sorang. Hak siap bantai pun ada jual di luar. Itu siapa-siapa hak ngantuk boleh pergi beli sat tu. Bantai ada di luar. Saya tengok ramai hak datang. Bila mana kita tengok hak ramai datang tu, semua hak sehat, semua hak jenis bersemangat nak sampai nak datang dengar malam ni punya pengajian ilmu malam ni, seronok tengok. Tapi bila mana dalam kita seronok hidup ni, kita menjalani kehidupan kita sehari-hari, bangun pagi tidur balik, bangun balik tidur pagi, macam-macam. Bila mana bangun seronok tiap-tiap hari, ada tak yang fikir bila mana nanti tiba satu saat dipanggil, dijemput oleh Allah, tak ada lagi nampak dunia, bangun pagi di alam lain. Waktu tu cuba fikir tengok, adakah aku pergi ni, benda-benda yang di atas dunia, semua ingat pada aku. Sebab dulu pernah dengar satu ayat, saya lupa siapa hak sebut, tapi ayat dia cukup cantik. Dia kata, bila mana kita pergi di satu alam yang lain meninggalkan dunia, akan ada dua golongan di atas dunia.
satu yang seronok, yang kedua golongan yang menangis, golongan yang sedih dan golongan yang tak nak berpisah dengan kita. Jadi tuan-tuan bila pergi tengok ada kematian, tengok terbujur kaku di ruang tamu, putih jadi balut. Bila tengok tu cuba bayang, kalau aku yang di situ, agak-agak ada dah orang yang menangis kepada aku. Dan bila mana kalau aku duduk di situ terbujur kaku, ada dah orang yang ketawa akan kepergian aku. Yang menangis tu tak apa, okey. Takut-takut ada yang seronok. Yes, dia dah pergi. Yes, dia dah tak ada. Yes, dia dah. Macam-macam lah perkataan, ikutlah nak bubuh perkataan apa. Dia dah tak ada, seronok. Jadi kalau kita nak tengok balik, macam mana saya nak dapat satu kepergian yang orang rindu, yang orang tangisi, yang orang kenang sampai bila-bila. Apa yang aku kena buat di atas dunia? Adakah aku kena jadi orang yang jahat ataupun jadi orang yang baik? Adakah aku kena jadi orang yang selalu buat masalah pada orang ataupun aku nak jadi orang yang bermanfaat kepada orang lain? Jadi hari ini kita nak renung satu persatu. Jadi itu yang kita nak tanya untuk soalan yang kedua pada malam ini selepas mukadimah tadi. Apa persiapan kita di atas dunia untuk kita pergi ke sana dalam keadaan tidak apa yang perlu dipertanggungjawabkan ke atas manusia yang masih ada di atas dunia? Jadi nampak menggerunkan soalan tu, cibik tak ada peti. Menggerunkan. Jadi saya serahkan kembali kepada Datuk untuk berikan apa yang perlu dibuat untuk dapat pengakhiran yang baik. Ibu silakan. Bila Israel datang hampiri, tinggallah harta emas dan perak. Nafas terhenti, lemahlah diri, jasad terbaring tidak bergerak. Dalam surah nak menyanyi malah tuan. Lain kali kena nak menyanyi buat kat padang tuan. Lagu ni bila kita dengar rasa apa? Selalu yang kita dengar selimut putih. Dekat-dekat nak sama lagu ni. Bila Israel datang hampiri. Satu lagi. Bila Israel. Dua lagu ni. Dua-dua daripada El Suraya tuan. Lagu ni dulu orang tak suka ni. Kepada kena gam. Lagu selimut putih ni tuan-tuan, orang kena gam. Sebab bila dengar lagu ni, orang jadi mundur ketuk kononnya. Menjadikan orang tak selera nak hidup dalam dunia. Sedangkan kematian itu adalah pasti. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kalaulah tidak berlaku kematian, bagaimana nak dibuat pembalasan terhadap amalan kita? Bagaimana nak berlakunya keadilan kepada kezaliman yang berlaku? Bagaimanakah nak diberikan pembalasan baik dan buruk kepada apa yang kita buat? Maka menuju ke arah akhirat, ke alam akhirat itu, maka pintu gerbangnya, pintu masuknya ialah maut. Pintu masuknya ialah kematian. Jadi yang kita nak sangat ni tuan-tuan, nama dia husnul khatimah. Kematian yang baik. Masuk dengan cara baik, pergi dengan cara baik, mudah-mudahan baiklah. Dan asal kita pun memang kita baik. Kita datang ke dunia ni baik. Tak ada dosa pun. Itu yang Koperatasa sebut. Kita datang ini kosong tangan, kosong dada. Bila pulang nanti bawa dosa, bawa pahala. Mana ada budak-budak lahir dosa? Tak ada. Lahir-lahir menangis. Diamlah. Dah menangis 4 jam lah. Diamlah berdosa menangis tau. Bengong punya bapak cakap dekat anak macam itu. Mana ada dosa budak tu? Kecil lagi. Bersih lagi. Habis itu dosa datang daripada mana? Tangan kita. Kerosakan datang daripada mana? Perbuatan kita. Jahat datang daripada mana? Lidah kita. Daripada mana melangkahnya? Kaki kita. Kita yang buat. Jangan salahkan Tuhan. Tuhan jadikan kita bersih. Tuhan jadi kita fitrah bersih belaka. Kamu yang memilih sama ada jalan nak ke kanan atau jalan nak ke kiri. Silakan. Kita ada pilihan. Dalam dunia ni tuan-tuan, kita ada pilihan dan kita ada benda yang tak ada pilihan. Yang kita tak ada kuasa apa dia? Besok matahari bangun,
Tak ada manusia yang boleh tahan matahari. Jangan bangun. Tak ada siapa boleh buat. Itu kekuasaan Tuhan. Malam terus berlalu, besok pagi menjelma. Tak ada siapa boleh tahan. Itu tidak ada pilihan. Begitu juga dengan kematian. Aku nak hidup walau 1,000 tahun lagi. Tak ada. Kau mesti mati. Tetapi benda-benda yang lain kita boleh memilih. Malam ni saya pakai baju bunga-bunga ni. Saya boleh pilih. Saya boleh pakai baju hairan, raihan. Saya boleh pakai. Tapi sahaja saya nak pakai baju ni senang. Senang. Kenapa senang? Nanti buang kepiah pakai topi sudu pula. Masuk karaoke pula tuan-tuan. Kalau pakai macam dia kan lain macam pula tuan-tuan. Kita boleh ada pilihan. Boleh tuan-tuan minum air ni. Ah tak naklah minum air ni. Kau nak minum teh tarik. Silakan. Kau ada pilihan. Tetapi ingat, pilihan yang kita buat itu kesudahannya menuju ke mana? Kesudahan yang kita pilih itu akibatnya pergi ke mana? Itu yang kita takut. Apa salahnya kita hanya memilih supaya jadi orang kanan, ashabul yamin, sampai di hari kiamat pun yang kanan juga kita. Maka itulah tuan-tuan yang dipanggil sebagai husnul khatimah. Baik tuan-tuan, malam ni saya ceramah pakai songkok, pakai baju, duduk dalam surau. Aduh, kalau mati sedang macam ini seronok. Abang-abang sekarang ni duduk dalam surau, niat i'tikaf lagi buat surau diri jemaat. Alhamdulillah. Dalam berwudu, duduk di saf hadapan, dengar majlis ilmu pula. Kalaulah mati macam ini cantiklah. Kita ingatkan dia tidur, rupanya mati. Elok menyandar kat tiang, rupanya mati ni. Yang mana dapat tiang tu berhati-hatilah tuan-tuan. Kita ingat dia tidur, rupanya meninggal tuan-tuan. Oi. Oi, mati macam ni, alhamdulillah, dicemburui. Tuan-tuan tak tengok ada orang yang meninggal sedang sujud. Anak murid saya meninggal sedang tahiyat, sedang jari telunjuk dia ni tegak. Bukankah jari telunjuk tegak tu sedang mengucap asyhadu alla ilaha illallah. Orang dah bagi salam, dia masih lagi tegak jari dia. Datang anak dia tepuk dia, jatuh dia. Rupanya meninggal dalam tahiyat. Subhanallah, cantiknya tuan-tuan. Sebab tu jari kita tegak tunduk, tegak tunduk. Habis tu ustaz macam saya bila tahiyat, jari saya pusing-pusing macam mana ustaz? Entahlah, wallahu alam tuan. Asyhadu alla ilaha. Mati tang situ pula macam mana tu kira tuan-tuan. Yang mana faham, faham. Tak faham sudah. Tuan-tuan, mati dalam keadaan sujud. Mati dalam keadaan menuntut ilmu. Bagus. Keluar daripada surau, naik motosikal. Datang budak-budak basikal lajak, langgar dia, jatuh dalam longkang. Meninggal pakcik. Bukankah cantik meninggal dia? Dia meninggal di mana? Depan surau. Bawa balik surau dengan ceramah Ustaz Kazim. Cantik tak mati dia? Tapi tuan-tuan, yang Tuhan tengok finishing, penutup. Yang penting ni, saya sekarang ni sedang ceramah, bagus. Semalam pun ceramah, pagi tadi pun ceramah, kemarin dulu pun mengajar, balik ke sekolah mengajar lah macam-macam. Oh bagus, bagus sekarang. Buatnya malam ni, nak balik ke Ipoh jam, besok raya cuti. Tak payah balik lah, lepas subuh kita balik. Balik ke hotel, cakap kat PA, Din, boring lah. Jom karaoke. Kita karok lah. Tengah-tengah duk karok, tuan-tuan, kena karen. Macam, mati dalam keadaan karok macam. Allah tengok tak yang dulu-dulu? Aduh. Aduh, tuan-tuan, oh, susah hati kita. Sebab itu kalau kita nak mati dalam keadaan baik, sentiasalah berbuat baik. Mudah-mudahan mati saat itu. Jangan ada langsung niat nak buat jahat. Tapi ustaz, saya tak ada karok, tak ada saya pergi buat benda-benda haram ke benda ustaz. Macam mana ustaz? Habis tu makcik buat apa? Yalah, dia tengah menyembang dengan kita orang lah lepas main subuh. Ha-ha. Itu lepas main subuh tu berbual lah ustaz. Ha, ha, ha. Dia katalah semalam aku dengar Ustaz Kazim, aku tengoklah live in concert muka dia. Dalam TV tu nampak putih, rupanya bila tengok betul-betul hitam. Elok hitamnya mati tuan-tuan.
Bukankah matinya baru saja lepas membawang? Aduh, subhanallah. Sebab itulah kalimah yang paling bagus ialah kalimah La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Ini kalimah yang paling baik. Sebab tuan-tuan bawa kereta. Saya tadi duduk di apa nama Saujana apa nama lupa tadi. 45 minit datang sini tuan-tuan. Jam. Dalam hati zikir je subhanallah. Astagfirullah. Sampai ke Kusura ni kan lewat pula marah dewan pula jam. Tuan-tuan cubalah tuan-tuan bawa kereta. Tiba-tiba kereta depan tuan-tuan belok ke kiri tak bagi signal. Berapa ramai tuan-tuan bila belok ke kiri tak bagi signal brek menyacak brek dah. Babi tu. Habis sebut babi mati. Macam lah perkataan dia sebelum mati babi. Babi pula tak boleh sebut lembut-lembut babi. Itu tak ada tuan-tuan. Babi lembut tuan-tuan. Kemudian datang pengurusi surau jumpa dengan anak dia. Anak dia balik sekolah, dia pergi ambil. Macam mana? Ayah kamu meninggal macam mana, Din? Cuba cerita kat pakcik. Ayah buat kereta, Din duduk kat sebelah. Betul? Tu kereta depan ayah tu, dia belok kiri, dia tak bagi lampu. Habis tu, ayah terkejut. Ayah berik lah, ayah sebut babi. Ayah tu sakit jantung, ayah mati. Lah perkataan dia babi. Bukankah perkataan yang paling bagus, bila kereta belok ke kiri, berik. La ilaha illallah. Nampak tak? Sikit-sikit la ilaha illallah. Sikit-sikit la ilaha illallah. Bukankah itu bagus? Apa macam mana kau boleh accident dengan ayah kau, Din? Ayah terkejut, orang tu belok ke kiri tak bagi signal. Ayah tekan brek, ayah sebut la ilaha illallah, ayah mati terus. Kalimah yang terakhir kau sebut la ilaha illallah, dah halal jannah. Masuk syurga. Sebab itu husnul khatimah yang pertamanya ialah bila mati perkataan yang terakhir dia ialah la ilaha illallah. Sebab tu tuan-tuan jom lepas ni kita selalulah zikir. Buanglah perkataan besar gila. Fuyo. Tak payahlah. Ada pisang lah. Hari ni budak-budak dia sebut pisang. Boring, mereput. Itu maknanya pisang kita dia. Tak apa makna dia kita pun tak tahu. Sudah. Kita ni orang belah-belah KL di tuan-tuan kadang-kadang dia sebut fuyo. Besar gila nampak tuan-tuan. Mari belah orang Perak pula bapa. Besarnya bapa nampak tuan-tuan. Mak tak ada bapa je tuan-tuan. Main orang Kedah pula tu dia besar-besar nak mampu saya. Kita tukar tuan-tuan. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Subhanallah, cantiknya kereta engkau, alhamdulillah. Kan bagus. Ini tidak tu. Kilat memancar, bewok. Amun bewok pula, empat. Perkataan kita yang baik itu mudah-mudahan itulah yang Allah ambil dia. Yang kedua, apakah cara untuk kita ni husnul khatimah? Mati dalam keadaan yang baik, minta dengan doa. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Minta dalam mati yang baik. Subhanallah. Bagaimana nak mati dalam keadaan husnul khatimah? Anak yatim. Tuan-tuan, Nabi sebutkan siapa yang jumpa anak yatim, dia usap rambut anak yatim. Usap pelan-pelan. Janganlah rambut anak yatim tu botak tuan-tuan tak mengusap pula. Abang ini pun anak yatim lah. Botak tak payah. Ini kata dia. Botak tak botak usap. Nabi kata yang pelihara anak yatim. Nombor tiga Rasulullah kata yang bagi makan anak yatim. Orang ini dalam rahmat Allah. Rumah yang ada anak yatim dia yang dijaga dengan baik. Dalam rahmat Allah dan doanya dimustajabkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kita ni nak mati baik, tapi anak yatim kita tak tengok. Yang kita tengok mak anak yatim.
Yang anak yatim tak nak ambil itu yang datang ke rumah saya, tuan-tuan. Dia datang ke rumah saya, ustaz, saya ada sikit masalah, ustaz. Jiran saya baru mati, ustaz. Masalah apa? Ada 5 anak, ustaz, kecil-kecil lagi, ustaz. Masalahnya apa? Boleh tak ustaz ambil letak di sekolah, ustaz? Bolehlah. Kesian ustaz. Yang paling besar 12, yang kecil 8 bulan, ustaz, kecil lagi. Bolehlah, hantarlah, insya-Allah saya belalah. Mak dia macam mana? Mak dia saya ambil, ustaz. Ah, sudah tuan-tuan. Ini pelaburan yang bijak nama dia, tuan. Mak dia ambil, anak dia bagi kat saya. Oh, bijak, bijak tuan-tuan. Kalau kita rasa kita nak mati dalam husnul khatimah, cari jalan. Bagaimana doa kita ni nak mustajab? Tadi saya sebut yang membela anak yatim. Yang keduanya ialah wabil walidaini ihsana. Bagaimana supaya doa kita ni mustajab? Berbuat baiklah pada mak bapak. Minta macam-macam dengan mak tak peduli. Minta macam-macam tapi bapak tak hormat. Minta pada Allah macam-macam tapi mak tak ada hormati dia. Bagaimana Allah nak mustajabkan doa kau? Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Allah Ta'ala ni dia bagi kepada kita pelita hati kita. Macam-macam benda yang boleh mendatangkan pahala kepada kita. Ada orang yang dapat anak, dia jaga anak dia. Anak dia mendatangkan pahala pada dia. Dia ada suami, dia berkhidmat pada suami dia. Taat pada suami dia. Sumber pahala untuk dia. Abang-abang ada isteri. Isteri ni abang jaga elok-elok. Abang jaga elok-elok isteri abang ni. Pahala yang begitu besar dapat daripada dia, tuan-tuan. Tapi kadang-kadang ada mak bapak. Ada mak bapak yang begitu hebat sekali. Yang Allah Ta'ala sebut selepas dia. Allah katakan, jangan kamu syirik kepada Allah. Selepas Allah kata jangan syirik kepada Allah, Allah pesan dan berbuat baiklah kamu pada mak bapak kamu. Selepas Allah tu disebut. Tengok-tengok manusia yang begitu hebat. Ada di rumah kita, ada di kampung kita. Kita tak peduli pun. Kemudian kita minta, ya Allah, jadikanlah aku mati dalam keadaan husnul khatimah. Macam mana tuan-tuan? Orang yang begitu besar jasanya pada kita, kita abaikan begitu. Doa tak mustajab. Yang ketiga, bagaimana supaya mati kita dalam kesudahan yang baik? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ada tanda-tanda dia, tuan-tuan. Orang yang mati dalam keadaan yang baik, yang lidah dia basah, zikir, yang baca Quran. Sebelum subuh, baca Quran. Nak tidur, baca Quran. Kita nak tidur, baca WhatsApp dulu. Tengah tidur pun terjaga, WhatsApp bunyi. Tentang-tentang bangun, tuan-tuan. Facebook siang malam buka, WhatsApp siang malam buka, YouTube siang malam buka, Al-Quran bila nak buka? Dia kata, makcik dah buka dah, bila? Tahun 98. Oh, lamanya makcik baca. Ah, masa tu suami makcik meninggal. Lepas tu tak baca dah. Tak ada siapa meninggal, makcik tak baca lah. Ha, elok lah makcik. Nanti makcik meninggal, kita orang pula baca ramai-ramai ya. Macam mana nak mati dalam keadaan yang baik? Al-Quran tak jadi teman, tuan-tuan. Tuan-tuan tak dengar-dengar cerita ke bagaimana orang mengambil alih kubur untuk dibuat lebuh raya? Ada yang mengambil alih kubur untuk buat empangan. Ada yang diambil alih kubur sebab nak dibina bangunan. Maka dibongkarlah kubur. Dibongkarlah kubur. Berapa banyak mayat yang dibongkar, kain kapan pun tak reput. Jangan katakan badan mayat, kain kapan dia masih baik. Sedangkan dah meninggal 25 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Macam orang yang baru meninggal. Kenapa Allah pelihara dia? Sebab dia menjadi ahli Al-Quran. Dia tak hafaz Quran, dia cuma mengajar Quran. Daripada muda sampai dia mati, dia mengajar anak-anak murid dia baca Quran. Satu kampung anak cucu dia sampailah dia meninggal, dia baca Quran. Yang di sana baca Quran, baca salah, dia boleh tegur. Wa wajada qada. Nah, harakat. Yang sana pula salah baca, dengung, kamu tak dengung tu. Padahal dia tak hafaz. Tapi disebabkan tiap-tiap hari dia baca Quran, dia boleh ingat Quran. Orang macam ni, tuan-tuan, Allah pelihara jasad dia.
Allah jaga dia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang pertama saya sebut tadi, Quran tu teman kita. Jadi lepas-lepas ni kurang-kurangkanlah benda-benda yang tak faedah. Duk tengok apa lagi drama buku tujuh. Anak Datuk tak suka kahwin dengan anak Tan Sri. Tan Sri pula kata, ayah tak suka kau rosakkan bisnes ayah. Tiap-tiap buku tujuh itulah dialog dia tuan-tuan. Letih kita tengok tuan-tuan. Kadang menikah tak berkenan, tak bercakap pilihan keluarga. Kemudian berlakulah perasaan-perasaan, lelah bercinta balik, getik tuan-tuan. Udahlah tajuk dia pelik-pelik, suamiku sotong, isteriku udang, anakku rimau semuanya ada. Apa lagi kita nak tengok tuan-tuan? Saya tak tengok dah cerita P. Ramli sebab saya dah tahu dah. Kesemua cerita P. Ramli apa kesudahan dia? Kasim Selamat buta. Ali Baba kena mati dalam iman. Buat apa lagi tuan-tuan tengok? Kenapa kita nak tengok nasib orang sedangkan kita belum tahu nasib kita sendiri? Nasib kita sendiri kita tak tahu, kita duduk tengok cerita orang. Habis itu cerita kau. Apa yang kau nak buat? Bukankah Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Munafiqun? Kita minta kepada Allah. Kita minta supaya dipanjangkan umur. Untuk apa? Supaya kita boleh bersedekah. Waktu sakaratul maut, nazak dah sampai pada kita, kita minta pada Allah, panjangkanlah umur sekejap je. Minta nyawa, panjangkanlah umur, pul panjangkanlah. Laula akhartani ila ajalin qarib, fa'asadaqawakum minas salihin, fa'asadaqawakum minas salihin. Ya Allah, saya nak sedekah, ya Allah. Rupa-rupanya, benda lain kita tak nak, tuan-tuan. Benda lain sebelum kita mati kita tak minta pada Tuhan. Tetapi Allah bagi tahu dua benda yang kita minta sebelum kita mati. Tolong panjangkan umur saya. Saya nak sedekah. Rupa-rupanya nak sedekah. Baru dia tahu nikmat bersedekah ketika dia nak mati. Tapi sayang, masa hidup tak nak sedekah. Tak tiap kali datang ke surau tak pernah bawa duit. Tak pernah. Bila orang ada tabung, Allah duit tak bawa pula. Tadi Jumaat, Allah tak bawa pula. Banyak orang macam itu. Kadang-kadang bila nak sedekah, dilunjurnya kaki, buat keluar duit. Buat keluar duit, jatuh nok 50. Dia buat keluar duit, tengok-tengok seringgit. Alhamdulillah, asyik baik seringgit. Dia bubur seringgit. Orang sebelah, cuik dia di belakang. Oh, RM50. Dia ingat duit orang tua tu. Dia pun puh RM50 dalam tabung tu lah. Orang tua tu cakap, itu bukan duit saya, duit awak jatuh tadi. Ah, sudah tuan-tuan. Nak minta balik ke tidak tuan-tuan ni? Ni perangai kita. Ni perangai kita. Sedangkan sedekah tu lah yang nak menjadikan kita mati dalam baik. Sebab apa? Sebab doa. Saya dengar malam ni ada orang sedekah kerbau. Dah masak belum? Dah masak harus bahan. Dah makan tak? Belum lagi. Okay. Tak apa kita ambil lambat sikit entah. Biar lapar sikit entah. Sedekah kerbau wa at'imu ta'am. Memberi makan pada orang. Akak-akak, kalau ada duit lebih kak, bagi makan kak. Ni yang datang malam ni pencinta ilmu kak. Yang datang malam ni orang mengaji kak. Yang datang malam ni orang yang semayang bang. Yang datang malam ni orang yang letakkan sujudkan dahi dia di atas lantai ni kepada Allah ni. Kita jamu dia minum makan. Besarnya pahala. Tapi ustaz, makcik tak mampu nak jamu ramai-ramai macam ni ustaz. Makcik pencin tak banyak ustaz. Oh. Kalau makcik tak mampu nak sedekah ramai-ramai waktu maghrib macam ni, makcik sedekahlah selepas sembahyang subuh. InsyaAllah. Yang mana faham, faham. Tak faham sudah tuan. Subuh kan 5 orang je tuan. Ni bukan tempat dia lah, dia di Afrika ni tuan. 5 orang je tuan. Kan jimat tu tuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Yang kedua, kata Allah, bila kau nak mati, apa benda yang kau minta? Aku nak buat amal soleh. Mintanya sebab nak buat amalan soleh. Masa sihat tak nak buat amalan soleh. Masjid cantik. Saya tengok tandas tuan-tuan cantik, surau cantik, aircon lagi.
Kenapa tak nak sembahyang di surau? Sembahyang di rumah pun sama lah ustaz. Sembahyang juga, janji sembahyang. Tapi di sini dapat pahala lebih bang. Sini pahala Jumaat, pahala saf, pahala melangkah. Lagi banyak abang langkah, lagi banyak pahala bang. Masalah saya, surau saya betul-betul depan rumah saya ustaz. Nak melangkah pun banyak. Itu yang saya pusing. 4 kali taman baru datang. Tu sewe lah bang. Abang datanglah semayang. Mendengar azan, pahala. Menjawab azan, pahala. Mendengar imam baca, pahala. Mengaminkan imam baca Fatihah, pahala. Abang datang ambil wuduk daripada rumah berjalan ke surau, pahala. Abang menunggu semayang maghrib, nak masuk semayang isyak. Menunggu tu pun pahala dah. Macam semayang dah pahala dia. Sebab itu dapat 27 kali ganda daripada di rumah. Itu yang lebihnya itu. Sayang tuan-tuan, saya bukan tak nak datang surau ustaz, tapi saya terasa ustaz. Apa hal pula terasa? Saya cakap tenterang lah ustaz. Saya dulu saya tu imam surau lah. 20 tahun saya imam ustaz. Habis tu, dia orang buang saya ustaz. Saya balik pada umrah, nama saya tak ada ustaz. Oh ya ke? Saya tengok kat whiteboard tu, Imam Dolah ada, Imam Mahdi ada, Imam Zul ada, Imam Din. Saya tak ada ustaz. Tu yang saya terasa betul ustaz. Hari tu abang sembahyang di mana sekarang? Di rumah ya. Sembahyang Jumaat. Di rumah ya ke? Oh sudah. La ilaha illallah. Hei, penyakit betul tuan-tuan. Tak payahlah hati tisu. Ini kasut hilang punya pasal tak datang sembahyang Jumaat. Saya kalau sekali saya terima ustaz, tapi kalau 3 kali saya tak terima ustaz. Dia bukan nak sembahyang, dia nak curi kasut. Kalau begitu datang ke surau jangan pakai kasut. Tak ada siapa nak curi tapak kaki. Datang berkaki ayam sampai dekat situ basuh, masuk. Nanti balik ke rumah pasti kata kasut. Ha, selesai masalah tuan-tuan. Curi pula dia tuan-tuan. Jadilah amal soleh, punya banyaknya amalan soleh, semuanya boleh menjadikan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Apa tanda dia ustaz? Pertama, peluh di dahi. Orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah, dahi dia berpeluh, mayat tu berpeluh dahi. Sebab tu akak-akak jangan lap kalau suami kita berpeluh dahi. Salahnya ustaz, suami saya mayat tak ada peluh ustaz. Oi. Kalau gitu ambil spray-spray. Waktu orang tak ada spray-spray sesiap ustaz. Nanti bila orang datang, ya Allah berpeluh kata dia. Padahal dia yang spray. Yang kedua, apa dia tanda mati dalam husnul khatimah? Mati hari Jumaat. Mati Jumaat. Siang tadi meninggal. Malam tadi meninggal. Alhamdulillah. Lepas esok sekubur atau tidak, itu urusan Allah. Tapi itulah tanda-tanda mati dalam husnul khatimah. Mati Jumaat. Itu yang masalah saya ustaz. Kawan saya, dia langsung tak sembahyang ustaz. Sembahyang tidak, apa tidak. Memang cakoroi punya orang ustaz. Ketum semua dia balon belakang ustaz. Masalah. Itu masalah dia. Dia meninggal hari Jumaat. Itu pun masalah. Tak adalah macam tu imam saya meninggal hari Rabu. Dia pula hari Jumaat. Macam mana ustaz? Itu bukan masalah ke? Nabi Muhammad wafat hari Isnin, kau tak heran pula. Nabi Muhammad tak meninggal pun hari Jumaat. Abu Bakar meninggal hari Selasa elok. Ini dia duk compare tu imam dia dengan kawan dia yang tak sembahyang. Dia pelik. Kawan saya lepas pula sisa kubur tu imam macam mana pula tu dia. La ilaha illallah. Yang ketiga tanda mati dalam husnul khatimah, mati sakit perut. Yang keempat mati dalam husnul khatimah, mati lemas, mati terbakar, mati kerana ta'un, mati berjihad pada jalan Allah, mati kerana menuntut ilmu. Maka mati-mati ini tuan-tuan dalam keadaan husnul khatimah. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam, itu huraian berkenaan dengan husnul khatimah sebentar tadi. Kita biasa dengar bila mana Tok Imam baca, habis saja solat akan kedengaran, ya Allah, berilah kami pengakhiran dalam pengakhiran yang baik dan janganlah beri kami pengakhiran dalam pengakhiran yang buruk. Kadang-kadang ada orang sama je lebih kurang duduk. Allahumma akhtim lana bisu'il khatimah wala takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Dua-dua sama. Sebab tu perhatikan lain-lain elok. Maksud dia faham. Tapi sebut dua-dua sama lebih kurang. Dua-dua dia minta hak buruk. Jadi perhatilah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah,
Saya tengok malam ni, subhanallah, ramai sungguh. Ini bukan ramai, ini ramai sungguh. Tadi saya tengok di luar tu, tu dia sampai ke tu sampai habis simen ada orang ni. Ramai. Jadi bila mana tuan-tuan dapat hari-hari sampai macam ini, subhanallah, satu perkembangan yang hebat. Bawa-bawa ni viral kan, sembahyang subuh penuh masjid kan. Siapa hak ada tengok bawa-bawa ni, sembahyang subuh penuh masjid. Jadi tuan-tuan bila mana selalu datang masjid, selalu datang surau, jangan lupa ucapkan syukur 3 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ada orang tanya untuk apa, dia kata ucap syukur 3 kali. Yang pertama, bila mana tuan-tuan dapat sampai masjid, sampai surau, ucap alhamdulillah. Sebab dalam ramai-ramai orang yang berada di taman ni, dekat-dekat dengan surau Baitul Rahman Putrahaid ni, dekat-dekat sini, tuan-tuan sampai. Orang lain ada kasut, kita pun ada kasut. Tapi kasut kita di surau, kasut orang di tempat lain. Orang lain ada kereta, kita pun ada kereta. Tapi kereta kita di sini, kereta orang di tempat lain. Bila tuan-tuan dapat saja sampai, alhamdulillah, dalam ramai-ramai orang, aku dapat sampai. Sebab tu tuan-tuan, bila nak sebut berkenaan dengan masjid surau ni, dia akan ada 4 jenis manusia. Kalau tuan-tuan perasan lah, tengok betul dah ada 4 jenis ni. Yang pertama, tuan-tuan boleh nampak ada manusia yang niat nak datang dan memang dapat datang. Itu tuan-tuan malam ni. Yang kedua, dia niat nak datang tapi tak boleh datang. Mungkin ada juga. Yang ketiga, dia niat tak nak datang dan memang tak datang. Dan yang keempat, dia niat tak nak datang tapi tersinggah. Kita hak mana satu? Fikir-fikirkanlah 4 jenis manusia. Yang kedua, bila mana tuan-tuan sampai, masuk duduk dalam saf, tengok Tok Imam ada di depan, ucap alhamdulillah. Sebab apa? Sebab tanda-tanda akhir zaman. Bila mana jemaah beratur duduk di dalam saf, Tok Imam tak ada. Bukan Tok Imam kena culik. Bukan sikit perut. Bukan dia lupa jadual dia malam tu. Tapi sebab apa? Yang dimaksudkan Tok Imam tak ada, dalam 40 orang, seorang pun tak reti jadi imam. Tolak yang tu tak reti, tolak yang tu tak reti, tolak yang tu tak reti. Yang selamat yang qomat tadi. Yang qomat tu mesti selamat dah. Tu dia berani tolak orang. Dia tolak, hang pergi, dia kata. Kawan tu kata, aku Zuhur boleh. Tuan-tuan faham Zuhur boleh? Zuhur kan baca apa? Angkat takbir Allahu Akbar, tengok 5 minit, rokok. Kan baca apa? Senang. Tak ada Tok Imam. Jadi bila mana ada Tok Imam, alhamdulillah ada lagi Tok Imam. Pernah ada salam dengan Tok Imam? Kau tak pernah salam Tok Imam? Salam, ucap terima kasih. Yang ketiga, ucap alhamdulillah bila mana tengok ada budak-budak mai. No, ada budak-budak mai walaupun tidur. Walaupun, oh ni tak cakap apa ni, ni pun tidur. Belakang ada berlari, ucap alhamdulillah. Sebab bila mana satu hari nanti kita sudah tidak ada, no, hak budak-budak tu yang ganti kita, kita nanti. Ucaplah alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. 3 tempat ucap syukur pada Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebelum kita sambung soalan yang kedua, tuan-tuan perasan tak kita dah masuk tahun 2020? Ada yang perasan, ada tak perasan, ada yang sedar, ada yang tak sedar. 2020 dah bertukar angka yang ketiga. Kalau tidak 2019, 2018 ni dah 2020, dah berubah. Masa 2 hari bulan 2 2020 punya ramai orang kahwin. Saya dapat 7 kat jemputan. Macam mana nak pi tak? 7 tuan-tuan. Kalau pi semua kali jadi pula sawah duduk di rumah. Masuk tahun 2020 ada tak fikir? Terkena pula malam ni, andai ku tahu bila tiba ajalku, tengok, oh betul tahun 2020. Jadi aku nak elokkan diri aku. Tuan-tuan, meja ni kalau dia kosong tak cantik. Dia kosong, kain hitam, macam nak buat magic, tak cantik. Tapi depa tambah bunga warna ungu. Orkid. Orkid ke ni? Bunga retah. Depa buah bunga bagi cantik. Nak menghiasi bagi cantik. Kehidupan kita pun gitu. Nampak biasa sama je tiap-tiap tahun, dia tak apa cantik. Tapi apa dia yang kita nak tambah tahun 2020 bagi cantik hidup? Tuan-tuan, ada seorang hamba Allah, dia suka tengok matahari terbenam. Dia suka tengok matahari terbenam. Kadang-kadang orang kata kat dia, apa tengok matahari terbenam? Apa yang seronok tengok matahari terbenam? Orang tengok matahari terbenam bulan Ramadan je.
Tengok matahari terbenam, elok terbenam masuk rumah cari air. Tapi dia tengok matahari terbenam, dia kata ada apa pada matahari terbenam? Lalu dia jawab, dia kata pada matahari terbenam ada dua benda. Yang pertama, bila matahari terbenam, maknanya hari semakin meningkat. Dan yang kedua, pada matahari terbenam, datangkan pada aku kerisauan. Takut-takut hari meningkat, bulan meningkat, tahun meningkat, tapi amalan aku tak meningkat seperti mana bertambahnya umur dan juga hari. Dia takut. Jadi tahun ni kita ubah, kita fikir tengok ada apa tahun ni aku nak bagi cantik kehidupan aku, takkan sama je macam tahun lepas. Takkan sama je tiap-tiap tahun, tahun ni nak ada tambah, penambah baikkan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ni, kita ni manusia, dia tak lari daripada lupa. Tak lari daripada lupa, sat-sat ingat, sat-sat lupa. Di antara yang selalu kita lupa adalah mengingati tentang kematian. Kita seronok dengan kehidupan, seronok dengan kereta banyak, seronok dengan rumah mewah, segala benda ada. Tapi lupa akan kematian. Kata Nabi SAW, manusia yang cerdik, bila mana ditanya pada Nabi SAW, siapa manusia cerdik? Lalu Nabi jawab, yang paling banyak mengingati mati dan yang paling baik bekalan dia untuk hidup selepas mati. Jadi Datuk, persoalannya, macam mana kita ni nak jadi orang yang sentiasa dalam hati ada perasaan ingat kepada pengakhiran, ada dalam hati, dalam pikiran ingat yang suatu masa nanti kita akan tinggalkan dunia dan pergi ke satu tempat yang namanya akhirat. Jadi untuk kita menjawab, kita sama-sama dengar penjelasan. Dipersilakan Datuk. Baik, terima kasih pada Da'i Azrin, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Saya bermula pada bulan Februari ini mengadakan kolaborasi bersama dengan peserta-peserta Da'i di TV3. Dan Azrin ini adalah Da'i musim yang keempat. Dan saya melatih anak-anak muda ini menjadi penceramah di TV3, di Da'i ini, tuan-tuan, selama 3 musim. Jadi saya rasa saya nak panggil dia orang duduk dengan saya buat program daripada Selangor ni sampai ke Kedah, sampai ke Johor, sampai ke Melaka, tuan-tuan, supaya masyarakat tahu Da'i-Da'i ini, sebab tak habis-habis dengan kontroversi, Masya Allah, 18-19. Okay. Kadang-kadang yang diwar-warkan yang 18-19. Tapi da'i-da'i ini berdakwah kepada gelandangan. Jaga anak-anak yatim, buka mahat tahfiz, berdakwah ke dalam hutan, berkampung dalam hutan, berdakwah pada orang yang duduk di pedalaman. Tapi tak diwar-warkan pula. Ya, macam mana mereka ni masuk dalam hutan di Sabah, dakwah pada orang di dalam yang kita tak sanggup buat. Yang tu media tak bagi pula. Media ambil sisi-sisi yang tertentu je. Ya, sideline dia orang tak ambil pula. Sebab tu saya panggil dia orang buat program dengan saya. InsyaAllah supaya masyarakat kenal da'i-da'i ni, tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Saya masih lagi membicarakan tentang lagu Akhir Hidup. Lagu El Suraya ni, tuan-tuan. Saya teringat bila lirik dia sebut. Liang lahat muat seorang, gelapnya wahai tidak terperi, selesai tanah ditimbus orang, tinggallah jasad seorang diri. Daripada duduk dalam keriuhan, keramaian, yang duduknya ialah kesunyian. Sebab tu kalau kita dengar lagu tu, tuan-tuan, tak semangat tu. Tak nak dah buat jahat ni. Tiada lagi teman ketawa, tinggallah pakat harta melimpah, ke tempat sunyi jasad dibawa, dalam keranda dibawa pindah, dalam keranda dibawa pindah. Bila saya duduk dalam MRI tu, tuan-tuan, 2 kali saya duduk dalam MRI. Allah, doktor tanya pada saya, ustaz, nak dengar zikir ke, nak baca Quran ke, nak dengar lagu ke? Saya kata zikir boleh, ayat Quran boleh. Masuklah dalam MRI tu.
duk bunyi tong-tang, 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 duk MRI badan kita. Sambil telinga ni duk dengar Quran. Masa tu kita rasa apa, ya Allah, sempitnya. Itu baru dalam MRI. Di hospital. Sempit. Masa itu, ya Allah, sempitnya cepatlah habis. Aku nak keluar. 45 minit, saya keluar. Doktor yang duk cek tu kata, ustaz, tak clear lah. Kena masuk balik. Astaghfirullahalazim. Masuk balik, tuan-tuan. Aduh. Kawan saya gemuk, tuan-tuan. Bosor badan dia. Masuk pakai kain hospital. Bila keluar kain kat dalam. Oh, masuk balik ambil, tuan-tuan. Subhanallah. Sempitnya MRI. Sesempit-sesempit MRI itu, sempit lagi kubur. Sampai berselisih tulang rusuk. Ni tulang rusuk kita dua ni berselisih. Tuan-tuan, kita tak dengar apa yang disebut. Apa yang Nabi sebut? Pertama, nun. Bintang-bintang ni tuan-tuan. Kalau kita tengok langit itu melendut kerana takut kepada Allah, sujud kepada Allah, pengsan kita. Apa benda yang kita tak dengar? Pasir. Rasulullah kata batu-batu, pasir-pasir itu berzikir kepada Allah. Kalau kamu dengarlah apa yang kamu zikir, kamu tak ingat benda lainlah, kamu takut. Apa lagi yang kita tak dengar? Yang kita tak dengar ialah tanah. Yang kita jahat, yang kita fasik, yang kita engkar. Tanah tu tiap-tiap kali kita pijak dia. Oi, tak semayang ke? Tunggu kamu masuk dalam perut aku. Aku himpit kamu. Oi, tak semayang ke? Tanah tu tiap-tiap hari duk cakap. Cuma kita je tak perasan. Orang semayang kita lepak di kedai tom yam. Macam tak ada apa-apa pun. Orang duk azan, kau sibuk membeli bawang. Hayya 'alal falah. Duk bila azan, dia pula bawang 2 kilo. Hayya 'alal falah. Ikan tu 2 kilo. Itu yang dia jawab bila azan, tuan-tuan. Dia tak sedar yang bumi ni bercakap pada dia, tunggu. Dan juga bumi bercakap pada orang baik-baik. Bila kita melangkah pergi ke masjid ni contohnya tuan-tuan. Masjid kata aku rindu pada engkau. Bilalah engkau nak masuk dalam perut aku. Bila kita masuk dalam perut sedangkan kita jahat. Bumi kata ahlan wa sahlan. Pada orang yang baik bumi cakap. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Aku dah rindu lama pada kamu. Hari ni kamu datang juga ke dalam perut aku. Maka kubur akan memeluk kita macam seorang ibu yang menyusukan anak dia dengan penuh kasih sayang. Tapi kalau kita orang jahat, tuan-tuan, la marhaban. Tak ada selamat datang pada kamu. Dulu kamu jalan atas aku, kamu sombong Sekarang aku himpit kamu. Allah, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kalau kita fikir macam itu. Apalagi maknanya perhiasan yang ada di badan kita. Ada orang yang pakai jam mahal-mahal. Asyik duk angkat jam. Memanglah kita, memanglah. Asyik menyembahnya kita memang tak boleh benda itu. Sebab nak tunjuk jam mahal. Kan apa pun. Kadang nak tunjuk cincin tu mahal. Yalah memang kita. Asyik bercakap pegang cincin. Tuan. Ada orang macam itu. Ada orang yang nak tunjuk gigi mahal. Asyik cakap je, tunjuk gigi dia, mah dia, ting, memanglah, ting, nampak. Gigi mah kau pun tinggal, cincin kau pun tinggal, jam kau pun tinggal, kereta kau pun tinggal, harta kau pun tinggal. Tuan-tuan duk sayang pada harta tuan-tuan, sampai jadi kedekut, untuk siapa harta? Untuk siapa? Ni tuan-tuan, saya bagi contoh. Saya suami, Azrin ni isteri saya, contoh. Perempuan, bayangkan dia perempuan. Tuan-tuan bayangkan dia pakai telekung sekarang. Bila saya kahwin dengan dia, saya ada harta. Saya meninggal. Dia muda lagi. 6 bulan lepas saya meninggal, dia kahwin. Harta saya tadi dapatkan dia juga.
Siang malam saya kerja, siang malam saya cari duit, beli harta, beli rumah, beli, 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 beli. Bila saya mati, dia dapat. 6 bulan lepas saya mati, dia kahwin. Rumah yang saya beli hari itu untuk dia, suami baru dia duduk. Tilam yang saya beli, suami dia pula sila panggung begini duduk. Suami baru dia lepak dekat taman rumah. Silap-silap kereta saya pun dia bawa. Satu sen pun suami baru dia tak pernah bayar duit kereta. 3 bulan lepas dia meninggal. Lagi 3 bulan lepas dia kahwin, dia pula meninggal. Sekarang harta saya dapat dekat dia, dia pula meninggal. Harta dia dapat pula pada suami dia. Yang langsung tak pernah tolong kita. Subhanallah. Habis saja ke bumi mayat dia, suami dia nikah dengan orang lain. Dua-dua orang ni tak ada kena-mengena dengan kerja kita, harta kita. Sekarang duduk di rumah, tinggalan kita. Tuan-tuan nak bangga apa dengan harta tuan-tuan? Tak nak bangga apa? Dapat kat siapa tak tahu? Tuan-tuan ingat harta tuan-tuan dapat sampai kita? Tak tahu. Saya kahwin dengan dia. Kami kahwin, tak ada anak. Tak ada anak, harta pula saya bagi kat dia, rumah. Rumah ni bagi dekat dia. Sayang dekat dia, tukar nama siap-siap. Tengok-tengok, dia meninggal. Isteri meninggal. Disebabkan saya tak ada anak lelaki. Saya tak ada anak. Abang dia datang, kakak dia datang, mak dia datang menuntut rumah tu. Saya cakap, adik-adik, abang-abang ipar saya, rumah ni memang nama arwah kakak kau orang, tapi kau orang kena ingat, abang yang bayar duit abang. Abang tukar nama pada dia sempena hari jadi dia. Itu bukan duit dia. Kakak kau orang tak ada kerja apa tau. Abang yang bagi duit. Rumah ni abang, rumah nama siapa abang? Memanglah rumah arwah kakak kau orang, tapi duit abang. Soalan kami, tanah tu geran dia nama siapa? Memanglah kakak kau orang punya geran nama, tapi duitnya abang. Soalan kami, nama geran tu nama siapa? Dekat duit tu tak tulis pun nama abang, abang. Dia tulis gubernur bank negara je, bang. Bila duit tanah itu, rumah ini, rumah arwah kakak kami, kami berhak menuntut dia. Kau orang ni betul tak faham lah. Memanglah nama rumah kakak tu nama kakak arwah kakak kau orang. Tapi aku yang bayar, faham? Oh, dia marah dah. Memang abang bayar, tapi abang bayar geran. Itu. Kita kena bagi paraib. Aku nak juga rumah ni. Kalau abang nak rumah ni, abang kena bayar berapa bahagian abang punya. Abang kena bayar berapa bahagian kami punya. Bayar pada kami. Lagi sekali bayar pada adik-adik. Tuan-tuan bangga apa dengan harta tuan-tuan? Kita tak tahu harta kita ni nak pergi ke mana. Habis tu ustaz, harta kita yang betul-betul ke mana ustaz? Apa yang telah kau belanjakan pada jalan Allah, itulah harta kau. Wa atal mala ala hubbi dawil qurba wal yatama wal masakin wabnis sabil wassailina wa fir riqab. Al-Baqarah 177. Jadi tuan-tuan, kalau kita rasa bahawa kita ni nak mati, cuba cari satu jalan. Mana dia benda yang aku punya, yang aku nak bawa bekalan? Mana dia bekalan yang kita nak bawa? Sebab apa kita perlu jadi kedekut? Ada orang kedekut, tuan-tuan. Tabung jalan depan dia, buat-buat bodoh. Saya dah kata dah semalam. Saya ceramah semalam, tuan-tuan, di Batu Kip. Saya ceramah di satu tempat. Bila anak-anak kita tadi bawa tabung macam tu, ada satu tempat tu, bila tabung tu berjalan depan dia, dia buat bodoh je, tuan. 10 sen pun dia tak masuk, seringgit pun dia tak masuk. 2 hari lepas kejadian tu, dia meninggal, tuan-tuan. Jadi kalau abang-abang rasa nak meninggal, buatlah bodoh kat adik-adik yang bawa tabung ni, tuan, insyaAllah. Lagi 2 hari kita buat tahlil, tuan. Jadi kalau rasa tak nak meninggal, panggil balik budak, tuan-tuan. Inilah benda yang kita kena ingat, kita nak mati. Yang kedua, apa benda yang kita nak ingat bila kita nak mati? Dosa. Dosa. Surah Ali Imran ayat 193. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar.
Allah ajar bagaimana kita nak jadi tawaduk, rendah diri. Sampai nak berdoa pun Allah ajar, tuan-tuan. Allah ajar Nabi Adam dengan Siti Hawa. Bila mereka buat dosa, Allah ajar pada mereka macam mana cara nak berdoa, minta ampun. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Begitulah Allah sayang pada kita. Allah ajar dalam surah Ali Imran. Pertama Allah Ta'ala ajar apa? Minta doa. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami, ya Allah. Kita nak mati, tuan-tuan. Tuan-tuan, sekarang kita tengok TV lah. Tengok TV, cerita dalam televisyen tu. Baru ni cerita Bidasari. Bidasari. Kini dah tiba hari bahagia, terasa nikmat hanya untuk kita. Tu lagu Bidasari. Cuba tengok tu. Jim Samsudin dah mati. Hamsah dah mati. Malik Sultan Muda dah mati. Ed Osmera dah mati. Semua dah mati. Yang belum mati Sarimah lagi. Sudin dah mati, Ibrahim Pendek dah mati, Busro dah mati. Allah, tuan-tuan, susah hati tu. Tengok-tengok dalam filem tu, aku je belum mati, woi susah hati. Serupalah tuan-tuan tengok dekat gambar tuan-tuan masa tamat kursus hari tu, tamat latihan hari tu. Gambar tu ada lagi. Tamat tahun 72 punya tamat. Duk tunjuk gambar kat cucu. Ha, ni kawan Atok. Kawan Atok ni meninggal aksiden. Ha, ni pun dah meninggal dah tahun lepas. Tertelan biji nangka. Ha, yang ni pun dah meninggal dah. Dia sakit jantung. Yang ni pun kecil manis. Mena potong kaki meninggal dah. Habis tu Atok, siapa yang tak meninggal lagi Atok? Tinggal Atok seorang sekarang ni. Tuan-tuan tak susah hati ke tinggal aku seorang je belum mati ni, tuan? Jadi kalau kita fikir macam itu, yang aku ni nak mati, cuba kita tengok di sekeliling kita ni. Berapa banyak yang kita ada dosa dengan orang tu? Tak terasa ke nak minta ampun? Tengok tu bila azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita dengar dia azan. Ingat balik minggu lepas, waktu kita ambil wuduk, kita bercakap dengan kawan kita. Dia orang ni tak ada orang lain kena azan ya. Hei, dia muntah aku dengar. Tak teringin ke nak minta azan dengan Bilal? Gila minta. Bilal, minta maaf dunia akhirat. Kasar bahasa ke apa, minta maaf. Tak ada apa, tak ada. Minta maaf, Bilal. Dah. Lepas tu tutup. Kau sukalah dia nak azan ke, dia tak azan, aku punya pasal kau lah. Berapa ramai yang ngumpat imam? Semayang-semayang belakang imam tapi dia ngumpat. Allahu Akbar. Sebelum nak masuk tu. Aduh, dia lagi ke? Aduh, oi, lemah. Lemah bunyi dia. Sebab apa? Sebab imam tu lemah sungguh. Bismillahirrahmanirrahim. Memang lemah sungguh. Kita kutuk dia pula. Semayang terawih. Aduh, silap aku datang. Aduh, lambatlah habis malam ni. Kalau tak nak datang semayang terawih di rumah, nak datang ngumpat buat apa? Habis dua rakaat dia siku kepada dia. Belah, belah tuan-tuan. Mintalah maaf. Cuba tengok dalam masjid kita ni, ada tak dosa sama-sama kita? Minta maaf. Inilah tujuan kita buat ceramah. Inilah tujuan di antara kelebihan semayang berjemaah. Sambil-sambil kita jumpa, salam, 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 salam. Gugur dosa. Inilah kelebihan kita sambung silaturahim. Ini masjid tak nak datang, kenduri tak nak datang, tak nak terlibat. Bagaimana dosa nak dihapus? Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Yang ketiga, cuba kita lihat. Aku nak mati, dia nak mati. Aku tak nak dia menyusahkan aku di hari kiamat. Aku susah di hari kiamat.
aku lambat masuk syurga sebab aku ngata pada dia. Maka Allah Ta'ala ajar kepada kita apa dia? Ya Allah, wa kaffir anna sayyiatina ya Allah. Hapuskanlah dosa-dosaku ya Allah. Hapuskanlah dosa-dosaku. Kita duk tengok gambar kita dekat dinding. Gambar kahwin. Isteri tak tutup aurat, rambut macam kerinting gini, duk karan, duk cucuk-cucuk sanggui pula. Duk pasang lagi gambar tu, tayang lagi dekat dinding. Kita teringat balik, ya Allah, dulu jahil. Allah, ambil gambar tu turun, pergi simpan buah kata. Cukup. Jangan lagi orang tengok gambar isteri aku mendedahkan aurat. Minta ampun. Minta ampun, ya Allah. Aku dosa banyak, ya Allah. Aku dosa banyak, ya Allah. Takut. Takut, tuan-tuan, dosa-dosa kita yang lepas tak diampunkan. Maka setiap harilah kita berdoa, ya Allah, hapuskanlah dosa aku, ya Allah, hapuskanlah dosa aku. Bagaimana nak dihapuskan dosa? Ikutlah kejahatan yang kau buat dengan kau lakukan kebaikan. Kita dulu-dulu jahat, tuan-tuan, stop. Aku nak buat kebaikan. Kebaikan yang kita buat menghapuskan kejahatan yang lepas. Dan yang ketiga kata Allah, wa tawaffana ma'al abrar. Kita dalam masjid, dalam surau ni, kita tak baik. Saya duduk di atas ni pun saya tak baik, tuan-tuan. Saya tak mengaku saya baik. Da'i Azrin pun tak baik. Tapi Allah ajar macam mana tawaduk, rendah diri. Waktu berdoa, ya Allah, matikanlah kami bersama dengan orang-orang yang baik. Nampak? Allah tak ajar kita, ya Allah, aku ni orang baik. Allah tak kata macam itu. Allah kata, hei manusia, kau cakaplah kau baik. Allah tak cakap. Allah kata apa? Hei manusia, kau berdoalah kepada aku. Ya Allah, matikanlah aku bersama dengan orang yang baik-baik. Subhanallah, Allah mengajar kita tawaduk, tuan-tuan. Sebab berapa banyak di kalangan kita yang mengaku, aku baik. Aku baik. Kalau aku tak ada, surah ni tak hidup. Kalau aku tak ada, kau tak makan kau. Kalau aku tak ada, kau susah kau. Tak. Jangan cakap macam itu. Kita tengok Nabi tu baik. Kita tengok Siddiqin tu baik. Kita tengok orang mati syahid tu baik. Kita tengok orang soleh tu baik. Ya Allah, matikanlah kami dengan mereka, ya Allah. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Mudah-mudahan bila kita baca doa surah Ali Imran ayat 193 ni, tuan-tuan, Allah jemput kita dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kebaikan kepada kita. Wallahu a'lam. Bila cerita tentang merasa diri baik tu, bahaya satu benda yang selalu bermain dalam hati, bermain dalam minda kita. Kadang-kadang bila buat satu benda, kita merasa kitalah yang paling baik dan orang lain berada di sekeliling kita semua jahat. Bila sebut tentang dosa, bila sebut tentang perilaku jahat sesama manusia, kalau tuan-tuan rajin pergi tengok teater legenda, kalau Datuk memang dah hafal habis dah semua, kan? Tuan-tuan pergi tengok cerita ibu mertua aku pergi cari Nyonya Mansur. Berapa kali tuan-tuan tengok ibu mertua aku, berapa kali tuan-tuan kata Nyonya Mansur tu jahat. Dia jahat tipu, dia jahat usir pada rumah. Dia jahat pergi ambil balik, kata pula isteri kawan tu meninggal. Tapi sejahat-jahat dia, dia dah minta maaf pada Kasim Selamat. Sejahat-jahat dia, hak kita kata tu jahat tu Nyonya Mansur. Sejahat-jahat dia, dia dah minta maaf pada Kasim Selamat. Kalau tuan-tuan tengok cerita tu tiga kali dia minta maaf. Tapi hak kita yang kata dia jahat, bila kita nak minta maaf pada orang? Bila kita nak minta maaf pada jiran sebelah rumah hak kita kutuk? Bila nak minta maaf pada orang-orang yang kita buat aniaya di atas dunia? Takut. Sebab itulah bila mana kita ni hidup di atas dunia, kalau segala benda serba-serbi cukup, tetapi ada benda yang menyebabkan tak tenang pada hidup, jawapan dia, empat benda belum selesai. Nombor satu, jika ada musuh, cepat-cepat berdamai. Tak usah duk simpan-simpan musuh. Cari kawan banyak bagus. Jangan cari musuh banyak, habis hidup. Yang kedua, kalau ada hutang, cepat-cepat langsaikan. Walaupun 20 sen, bayar.
Kalau ada penyakit, cepat-cepat ubati. Macam-macam penyakit akhir zaman ni, menakutkan. Jadi tuan-tuan rajin-rajinlah berdoa, cari pendinding pada diri luar dan dalam. Membahaya sakit-sakit di akhir zaman. Kencing manis tak usah sebut lah. Kan? Jantung, buah pinggang, kencing manis, kencing orang, macam-macam. Segala benda ada penyakit. Jadi berhati-hati. Dan yang keempat, kalau ada dosa, jangan kalau lah, memang ada. Dosa, cepat-cepat minta ampun, taubat pada Allah. Ada seorang ulama sebut, dia kata, selepas kamu ni buat dosa, ada empat benda lagi bahaya daripada dosa. Orang terkejut. Apa dia lagi bahaya pada dosa? Dia kata, lepas buat dosa, ada empat benda lagi bahaya pada dosa. Lalu dia jawab, yang pertama, dia memperkecilkan dosa. Lepas buat, memperkecilkan. Yang kedua, lepas memperkecilkan, tak rasa apa bila buat dosa. Tak rasa apa, seronok, happy je buat dosa. Yang ketiga, dia merasa seronok buat dosa tersebut. Tadi memperkecilkan, tak rasa apa-apa, merasa seronok. Dan yang paling bahaya, nombor empat, dia terus-menerus buat dosa tersebut tanpa henti. Akhirnya, maut datang menjemput. Oh, sudah. Seronok buat dosa, akhirnya maut datang menjemput. Jadi, bila mana ada, cepat-cepat selesaikan dosa dalam kehidupan. Tuan-tuan sudah bawa, lebih baik duk kumpul pahala, jangan duk kumpul dosa. Jadi, tuan-tuan yang dirahmati Allah, malam ni pun kita sampai pada penghujung-hujung forum kita pada malam ni. Sedar tak sedar, sudah 1.5 jam kita malam ni. Ada yang sedar, ada yang tak sedar. Kan? Tengok-tengok, oi betul dah dekat 9.5, tak perasan. Siapa tak perasan, maknanya betul lah. Dia dapat kemanisan berada dalam majlis ilmu. Jadi sebagai penutup pada malam ni, sama-sama kita dengarkan untuk kita rangkum apa yang dibincangkan sebentar tadi. Jadikan nota penting dalam kehidupan. Apa yang nak dibawa balik, maksud daripada andai ku tahu bila tiba ajalku. Jadi untuk penutup, bisulakan Datuk. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebenarnya Allah ni sayang pada kita. Jangan kata Allah ni tak sayang, Allah ni benci kita. Tak. Allah bagi petunjuk kepada kita siang malam. Petunjuk yang kita akan mati, bahawa orang lain selain daripada kita telah mati. Itulah petunjuk, satu hari kita akan mati. Dulu kita mandikan jenazah orang, nanti orang pula mandikan jenazah kita. Dulu kita menghantar ke kubur, satu hari kita pula akan dihantar. Petunjuk itu berlaku siang dan malam untuk kita. Cuma kadang-kadang manusia kata, bukan aku, lambat lagi, entah bila, tak tahu. Maka dia masih bergelumang dengan maksiat. Orang ini adalah orang yang lalai, orang yang cuai. Yang kedua, tuan-tuan, seperti mana kata Da'i Azrin tadi, benda yang menyusahkan kita dalam kubur, selesaikan siap-siap. Benda yang menyusahkan kita waktu nak sakaratul maut, selesaikan siap-siap. Saya ada jumpa seorang peninju, tuan-tuan. Badan dia besar, dia tegak. Tengok penumbuk dia pun 3-4 kali penumbuk kita. Isteri dia kata, ustaz, suami saya ni, dia suka masuk hantu, dia tumbuk saya, dia tumbuk dinding, dia tumbuk orang, ustaz. Boleh tak ustaz tolong tengok? Saya pergi rumah dia, saya tengok suami dia. Ustaz tak nak ubat ke? Makcik suruh tengok, saya tengok lah. Saya nak ubat dia, apa tuan-tuan, badan macam Mike Tyson ni. Apa masalah abang? Saya tanya dekat dia, apa masalah abang? Cuba cakap tu terang. Saya pakai susuk, ustaz. Di mana susuk abang? Di belakang ni dua susuk. Nak bagi gerun, nak bagi kuat. Ustaz tolonglah buang susuk saya. Selagi menatang ni ada, ustaz, saya jadi baran, saya jadi mengamuk. Saya dah tak ikut arahan dia. Puja sana, puja sini. Ada seorang artis datang jumpa saya, tuan-tuan, dia pakai 19 cucuk, 19 susuk di muka dia. Saya kata, akak pergi jumpa balik tukang yang masukkan susuk di muka akak. Dia dah meninggal, ustaz. Apa bantang dia? Pisang mas, makan. Apa pantang dia? Lalu buah penyedai. Tu rumah saya tu ada penyedai, tapi lalu sekarang. Apa pantang dia? Mati, ziarah mati.
Tiga benda ni dia tak boleh buat dulu. Pertama, tak boleh makan pisang. Kedua, tak boleh lalu buah penyedai. Ketiga, tak boleh ziarah kematian. Saya kata kalau nak keluarkan susuk tu, pergilah langgar. Nanti sakit ustaz. Tak ada yang sakit. Mana nak sakit dalam kubur ke sakit sekarang? Duk pasang ni tuan-tuan ni. Pasang raksa, pasang pija, pasang mah. Dia bagi cantik engkau. Kalau ada benda-benda itu, buang. Buang. Saya jumpa banyak tuan-tuan. Ada orang yang susah meninggal. Susah. Habis kuliah, anak dia tunggu kat pagar masjid. Ustaz, tolong tengok bapak saya. Bapak saya sakit. Saya pergi tuan-tuan. Allah. Mak dia spray dengan minyak wangi satu rumah. Busuk tuan-tuan ni. Bapak dia ni busuk. Tengok badan ni dah sekeping dah ni. Driver saya dengan PA saya, ustaz, kami tunggulah kereta lah. Lepas tu amroi, pandai korang, tinggi aku seorang. Kami tak apalah, kami tunggulah kereta lah ustaz. Tuan-tuan, kulit belakang ni dah terkopak tu, dah tertinggal kat toto tilam tu. Berapa lama dah macam itu tuan-tuan? Orang tua-tua dulu cakap, kalau macam ni susah nak mati, kena buka bumbung siling. Nak buka apa tuan-tuan, rumah dia rumah flat. Tak ke lantai rumah orang atas tu. Hoi. Marah pula orang atas tu. Jadi abang-abang, kita ada benda-benda itu. Kadang-kadang kita pakai tangkal. Kadang-kadang kita ni membela. Kadang-kadang kita buat benda syirik. Selesaikan benda itu. Selesaikan. Jangan sampai jadi fitnah selepas kita mati. Kan kita baca doa tu. Kita baca doa mayat. Semayang mayat tu kita baca doa apa? Ya Allah, janganlah jadikan fitnah selepas kematian dia, ya Allah. Ada orang dia kata, ustaz, bapak saya meninggal. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Ustaz boleh tolong saya? Apa? Malam-malam ustaz, kerih dia tegak ustaz. Kerih bapak saya dia tegak bergerak ustaz. Oi. Ada orang gerak kot? Tak ada ustaz, saya takut. Bergegur-gegur kerih tu ustaz. Malam saja ke dia bergerak? Malam ustaz, siang telok tidur dia ustaz. Ustaz boleh tak ambil kerih tu? Tak ada apalah. Kau hantar kat muzium lah, biar muzium pula bergerak. Ini cerita betul ustaz. Saya kata macam ni lah, kak, kak ambil hantar kat saya, saya kebetulan ada ceramah. Dia bagi kat saya dengan kain-kain kuning dia bagi. Ha ni ustaz, ustaz ambil lah ustaz. Tak nak campur-campur dah, ustaz ambil lah. Assalamualaikum ustaz. Hei, dia tinggal saya ustaz. Saya letak dalam bonet belakang kereta saya, berat kereta saya tau. Ini dalam masjid saya cakap. Sampai dekat jambatan satu sungai, saya berhenti, saya ambil. Saya baca doa-doa dia, saya lempar tu. Tak tahulah siapa jumpa pula kerih tu tuan-tuan. Ha, bergegur pula di rumah tu tuan-tuan, lantak dia. Kalau benda-benda yang kita buat ini, yang kita puja, syirik kita, kita tinggalkan menyusahkan anak waris, mereka bukan doa pada kita lah. Mereka akan sebut, celaka betul orang tua ni, tak guna betul, menyusahkan aku lah. Nampak? Bukan lagi doa yang baik-baik. Tahu mana sangat badan nak jadi kebal. Tahu mana sangat badan nak jadi gerunkan orang. Bila mati-mati juga, Nabi pun wafat, apatah lagi kita. Maka jangan ada pendamping-pendamping ni tuan-tuan. Yang kedua yang saya minta pada tuan-tuan, kalau orang datang minta maaf, maafkanlah. Dah, jangan jadi macam Kasim Selamat. Aku hairan. Kenapa Allah jadikan kau manusia? Bukankah lebih baik kau menjadi haiwan? Alah Kasim! Astagfirullahalazim. Jangan jadi macam Kasim Selamat. Jangan jadi macam Damak cerita Pak Malau Seri Mersing. Damak, aku ada hajat yang besar dengan kau, Damak. Sebelum saya menyampaikan hajat orang Pak Malau, ada lebih baik saya menyampaikan hajat saya sendiri, Pak Malau. Apakah hajat kau, Damak? Saya nak balik ke Pahang, Pak Malau. Empatlah. Perkara yang lepas-lepas sudahlah, Damak. Jangan lagi diulang kaji. Kajang Pak Malau, kajang. Oh, susahnya, tuan-tuan. Sedangkan Nabi mengampunkan, Tuhan mengampunkan hamba-hambanya, Damak. Itu antara Tuhan dengan umatnya, tapi saya dengan Pak Malau. Saya nak balik ke Pahang, Pak Malau.
Sampai kesudah tak nak maafkan Pak Malau tu. Dua perangai ni tuan-tuan yang ada tuan-tuan. Seorang nama Kasim Selamat, seorang nama Damak. Aku boleh maafkan dia, tapi nak baik macam dulu, sorry ya. Bang, dia dah minta maaf bang. Aku dah maafkan, tapi nak baik macam dulu, sorry. Kau faham, sorry. Maknanya abang belum lagi wal'afina anin nas. Engkau belum lagi mencapai tahap yang Allah Ta'ala sebut. Memaafkan manusia. Memaafkan manusia adalah sifat orang-orang bertakwa. Senang cakap kat ustaz. Tak kena kat ustaz. Saya baca khutbah. Semayang Jumaat. Habis semayang Jumaat, semayang sunat. Datang satu laki-laki. Dia peluk saya. Ustaz Kazim, saya di KL. Ya. Saya datang nak minta maaf. Minta maaf apa? Saya banyak mengumpat ustaz. Lepas tu datang nak minta maaf. Saya cari ustaz, alhamdulillah jumpa kat masjid ni. Ini nak balik KL balik. Ustaz maafkan saya tau. Pergilah balik. Saya tak tanya pun, kau cakap apa pada aku? Kalau kau tak cakap, aku tak maafkan kau. Hudah-hudah lah tuan-tuan. Hudah lah. Kau cakap benda yang kau... Tak payahlah kalau ikhlas. Dah lah, saya maafkan awak. Terima kasih ustaz. Saya banyak salah dengan ustaz. Saya banyak ngumpah ustaz. Ustaz. Minta maaf ustaz. Bila balik saya maafkan. Itu biasalah ustaz. Saya boleh buat. Tak apa. Ni tuan-tuan tahu tak, buku ni saya tulis. Salah satu sebab saya tulis ni tuan-tuan, sebab saya kena santau. Pengalaman saya kena santau tahun 97 sangat perit, sangat seksa, sangat menyusahkan hidup saya. Tapi saya redha. Hampir-hampir mati saya kena santau tuan-tuan. Ada orang kata mana ada santau ustaz, merapulah ustaz ni. Kalau tak ada dalam masjid sekarang ni, tuan mintalah ya Allah. Nak santau, mintalah tuan-tuan nampak. Kalau rasa dah tak percaya sangat. Sihir. Saya muntah darah, saya tak boleh mengajar, saya tak boleh buang air kecil. Sebulan saya tak boleh buang air kecil. Doktor tebuk ni tuan-tuan bergantung air kencing saya ni. Tapi mengajar tetap mengajar, tapi tak boleh keluar air. Doktor heran. Masa tu saya mengajar pakai jubah. Orang bukan tahu. Dalam tu ada kantung najis. Orang tak tahu. Sebab tu berhati-hatilah dengan orang pakai jubah. Kita tak tahu apa benda dalam dia. Tuan-tuan. Yang benda faham, faham. Tak faham dah tuan-tuan. Oh seksa tuan-tuan. Nasi yang saya makan jadi ulat. Nasi yang saya makan jadi ulat. Saya nampak benda yang berjalan dalam rumah tu. Kaki berjalan sekat lutut ke bawah tuan-tuan duk. Seksa tahun 97 sampai 2001 sampai 2011. Empat kali saya operate. Pasal dalam perut saya ni doktor cakap ada benda. Buang tak ada. Buka tak ada. Saya cakap doktor saya tak nak buka lah. Kita mau buka lagi lah ustaz. Tak payahlah. Kita sudah bincang encik ustaz. Kita mau buka lagi. Doktor you ingat saya ni tingkap ke? Buka tutup, buka tutup. Dia tak mau. Seksa tuan-tuan. Tiba-tiba datang dua suami isteri minta maaf. Kami yang sihirkan ustaz, kami yang upah orang sihirkan ustaz, kami datang nak minta maaf. Saya tak jadi Kasim Selamat. Kajang Pak Malau, kajang tak, saya tak buat tuan-tuan. Lantak kau orang. Saya kata kalau abang tak datang pun, saya dah ampunkan. Kalau akak tak datang pun, saya dah ampunkan akak. Supaya kita tak ada urusan di hari kiamat. Dipeluknya saya tuan-tuan. Sampai saya ambil dia, jadi driver saya. Tak ada dendam langsung. Tak ada dendam. Saya pergi rumah dia, makan nasi rumah dia, sarapan rumah dia. Sampailah dia meninggal, saya mandikan jenazah dia. Sebab saya rasa bila saya ampunkan dia, saya maafkan dia, Allah Ta'ala akan berikan kemuliaan. Sebab Nabi janji. Nabi kata siapa yang memaafkan orang, Allah beri kemuliaan pada dia. Saya nak kemuliaan daripada Allah. Saya tak nak kemuliaan pada manusia. Tadi Azrin sebut awal-awal soalan tadi. Supaya bila kita mati nanti orang kenang jasa kita. Tuan-tuan, biarlah kita tak terkenal dalam dunia. Asalkan isi langit mengenal kita. Yang tu target saya. Saya minta. Dan dia jadi driver saya, sampailah dia mati. Subhanallah. Yang kedua, kenapa saya maafkan dia? Sebab kerana dia sihirkan saya,
saya belajar perubatan Islam. Saya tuntut ilmu sampai ke pondok-pondok. Jumpa tok-tok guru, ambil petua-petua. Bagaimana saya nak sihat? Kalaulah saya tak sakit, saya tak pergi cari tuan-tuan. Jadi abang-abang, kalau abang-abang nak belajar ilmu perubatan, mintalah kena santau. InsyaAllah tuan. Sungguh lah saya tak bohong. Saya dah pakai jubah, dah pakai serban, bawa kitab, beg. Driver saya sampai, saya pun keluar. Bila saya langkah je kaki, saya pengsan, lembek macam kain buruk. Dia orang usung saya, tak atas katil pula, tunggu pula. Tak boleh mengajar. Asal nak mengajar, pengsan. Asal pengsan, mengajar. Aduh, kacau sungguh. Saya pergi ke Baling. Saya pergi ke pondok di Baling. Jumpa Tok Guru sana. Saya kata, tuan, saya ni asal mengajar, pengsan. Asal pengsan, mengajar. Tak boleh langsung keluar rumah mengajar. Tuan-tuan tahu apa dia cakap kat saya? Mu bodoh. Ni bahasa orang Baling, orang Tani. Mu bodoh. Tak apa, bodoh-bodoh. Nak kata apa? Mu tahu tak? Dia kata, mu tahu tak? Sihir ni, jing ni, dia hata pada mu supaya mu tak boleh ngajar. Jing ni dia bangsa taat pada tuan dia. Tuan dia kata, jangan bagi keluar rumah, mu tak boleh keluar rumah. Kalau mu kata mu nak mengajar, mu memang tak boleh keluar rumah. Habis tu saya nak buat macam mana? Hatunya aku kata tadi, mu bodoh. Mu jangan kata nak pergi mengajar. Mu kena kata pergi main bola, pergi main bowling. Tak apa. Sebab dia hanya kacau mu kalau mu pergi ngajar. Kalau mu tak ngajar, mu tak kacau. Tak kena kacau. Faham tak? Faham tak? Saya balik rumah petang lusanya tuan-tuan. Driver saya mari. Ustaz, jom main bola. Jom. Saya pakai jubah, pakai serban. Elok tuan-tuan. Pergi balik tak pesan. Sebab jin tu kata, dia main bola. Terus saya kacau dia. Dia main bola. La ilaha illallah. Oi, nampak tak tuan-tuan ni? Minda tuan-tuan tu. Tuan-tuan ni pergi kedai. Asyik pergi kedai mengantuk. Asyik kedai mengantuk. Jangan cakap nak pergi kedai. Cakap je nak pergi main bowling. InsyaAllah tak mengantuk. Padahal pergi kedai. Jangan ke bowling. Sungguh. Tuan-tuan kena kelentong jin. Daripada situ saya belajar tuan-tuan. Dan petua-petua yang saya amalkan itulah yang saya tulis dalam buku ni. Dan saya nak ajar pada tuan-tuan satu doa yang tuan-tuan boleh amalkan. Petua di saat-saat virus kita banyak ni tuan-tuan. Ikut saya baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzu bikalimatillah التامة من كل شر ما خلق. Itulah doanya. A'udhu bikalimatillah التامة من كل شر ما خلق. Selain daripada doa yang selalu tuan-tuan baca, Bismillahillazi لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Bacalah selalu. Allah peliharalah diri tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, saya buat buku ni untuk sekolah saya. Jadi tuan-tuan boleh derma dengan dapatkan buku ni di luar sana, di gerai pusat pendidikan Al-Barakah. Juga grup daripada da'i ini pun mereka membangunkan maktafis di Bukit Badung yang sekarang ni dalam pembinaan fasa yang kedua untuk membina pondok. Jadi saya jadikan sekolah mereka ni anak angkat sekolah saya Al-Barakah yang kedua di Selangor ni. Jadi kalau tuan-tuan nak masuk sekolah saya, pondok saya dah penuh, ada 1,000 orang pelajar. Jadi tuan-tuan masuklah pondok Bukit Badung ni, insya-Allah tahfiz pun ada, pondok untuk warga emas pun ada. InsyaAllah kita jumpa lagi. Kami dah berceramah sendiri tuan-tuan 1 jam 30 minit. 1 jam 40 minit. Terasa tak? Tak terasa. Memang tak terasa bukan tuan-tuan cakap. Ya tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jumpa lagi insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.